Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komedi nasehat Ramadan. Kita lihat ada apa nih Bang Jaya sama Bang Henry cerita dan nasihat di bulan Ramadan di episode kali ini. Yuk kita lihat yuk apa yang tersirat di cerita tema episode kali ini. Selamat menyaksikan. Alus pipi, alus alus. Eh, wuih. Siapa yang gak puasa? Lihatnya dong. Ini bulan puasa kok ngerokok di tempat umum begini? Oh, nggak mengindahkan sila keempat Pancasila? Masa puasa gabungan Pancasila? Lo sampai nggak tahu? Kalau semua orang lihat bagaimana? Emang sila keempat apa? Mana gua tahu? Kalau nggak tahu ya diem aja, jangan dibahas. Sekarang saya mau bilangin sampean, alasan sampean nggak puasa kenapa? Hah? Ini lo mau tahu urusan pribadi gua lo ya? Lu bukan begitu, sebagai sesama orang muslim tuh harus saling mengingatkan. Lu sampean udah kurus, jelek, miskin, susah, jarang makan, gak puasa. Nah itu, pengen jadi apa sampean itu? Ya penjelasannya bahwa gua jadi orang susah udah capek, ya kan? Gak usah pakai diajarin puasa, emang diwajibkan orang miskin puasa. Ayo. Lu wajib, semua muslim tuh wajib berpuasa. Bikin malu saya berteman dengan saya kok ngerokok. Nah, gua enggak minta teman-teman lu yang datang kemari. Lu saya lewat sini sampai duduk di sini. Ya, jangan duduk di sini kalau. Ini dapatnya sono jangan kemari. Ini wilayah gua. Lu makin ngajarin gua lagi. Gua di pribumi orang Jakarta, gua usah diajarin. Puasa mau kagak? Urusan gua. Emang sampean kira kalau puasa itu tergantung pribumi atau perantau? Sampean muslim kan? Iya dong. Lu puasa masa enggak boleh ngerokok? Rencananya mah nih, dari kemarin sebulan puasa, udah keramas tuh. Loh, hubungannya setelah apa? Keramas, udah niat tuh ya. Kesiangan gua sahur. Gua sahur gua mau mikir, mau yang dimasaknya apa, nggak ada yang dimasak. Nah, terus sampai nggak puasa? Enggak. Jadi sampai makan pagi? Enggak pagi. Enggak juga makan? Jam berapa itu ya? Setelah, ada dah, jam 10 malam. Oh, coba kalau sampean manfaatkan kesusahan sampean tuh buat menikmati puasa. Sampean kan muka sampean tuh udah jelek, susah kan? Terus enggak puasa. Rugi. Coba kalau sampean puasa sampean. Orang kan enggak tahu sampean enggak makan, enggak punya beras, enggak punya duit. Ya enggak puasa gua tapi nah ini gitu. Apa itu, Neng? Buat gua enggak puasa. Loh, khusus buat orang puasa, makanya sampean puasa. Itu bini gua yang beli. Lu walaupun bini sampean, saya kan lewat sini tadinya. Kalau lu banyak punya bini, lu nyari di sono. Itu bini gua bawaannya. Lu bukan masalah. Ini buat yang puasa apa bukan? Buat yang puasa. Tuh, mau bini sampean atau bini siapapun, saya ini tamu di sini. Tamu adalah raja. Lu tamu raja lah, kalau yang tuan rumahnya nerima, lu raja apa lu? Raja monyet. Yang penting saya dapat. Beli satu. Makanya abang puasa. Tuh, puasa. Bini sampean aja begitu. Udah kalau begitu saya permisi. Makanya puasa. Ya, sorry Jai, saya pamit dulu. Makanya kalau punya bini, diurus sampean puasa. Bener juga ya. Orang muslim harus puasa. Kalau nyusul telat enggak ya puasa? Ngomong sama puasa, Pak, boleh nyusul enggak puasa? Hari ini besok kok puasa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang beriman, tentu ini adalah suatu kebahagiaan. Karena Allah memanggil kepada kita semua yang beriman untuk berpuasa. Tidak mengenal kaya ataupun miskin. Meski Bang Jaya miskin,
dia harus puasa. Dengan kesusahan, dengan kemiskinannya, insya Allah kalau Bang Jaya melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat dia. Dan janjinya Allah bahwa bagi orang yang berpuasa, nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Bahwa di surga itu nanti ada namanya Babur Royan, pintu Royan. Dan pintu itu khusus dibuat buat orang-orang yang berpuasa. Tetaplah berpuasa meski dalam keadaan sesulit apapun. Karena Allah itu tahu dan Allah itu sayang kepada hambanya. Pastinya kepada hamba-hamba yang miskin, Allah sangat peduli dan sangat tahu. Mudah-mudahan dengan keterbatasan dan kemiskinannya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.